Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku seiman dan budiman rahiman wa rahimakumullah. Kesempatan ini kita akan bertemu dalam episode mengenal Allah. Lebih jelas saya memberikan judul ceramah kita ini dalam beberapa pertemuan ke depan dengan kenalilah Tuhanmu, maka engkau akan bahagia. Saudaraku, banyak orang Islam kalau ditanya siapa Tuhanmu, maka dia akan mengatakan Allah. Tapi kalau lebih jauh ditanya siapa itu Allah, Allah ada di mana? Kenapa Allah tidak kelihatan? Lalu bagaimana caranya saya berhubungan dengan Allah? Maka mereka akan terdiam dan tidak punya jawaban sama sekali. Beberapa pertemuan kita ke depan akan kita isi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dan mudah-mudahan dengan setiap durasi dari apa yang kita sampaikan ini bisa memberikan jawaban dan wacana kepada Anda semua. Pemirsa, Allah Tuhan kita. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kalimat La ilaha illallah yang merupakan asas daripada agama ini. Bahkan semua nabi-nabi diutus untuk kalimat ini. Yang berarti tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Anda lihat ke langit dan apapun yang ada di sana, baik Anda bisa jangkau dengan pandangan Anda atau Anda tidak bisa jangkau. Yang ada di bumi, di atas bumi tersebut, di kedalaman bumi, di kedalaman lautan, baik yang Anda bisa lihat atau Anda tidak bisa lihat, Anda bisa rasakan atau Anda tidak bisa rasakan, rahasianya La ilaha illallah. Artinya La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan, enggak ada yang menciptakan semua itu, mengurus, mengawasi, mengontrol, menciptakan lagi baru, memusnahkan yang sudah lama, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini kalimat rahasia yang luar biasa. Makanya kita temukan dalam Al-Qur'an. Semua nabi-nabi konsep dakwah di kaumnya sama. Apa isinya? Mereka mengatakan ikrarkanlah dengan pikiran kalian, dengan lisan kalian, dan dengan keyakinan dalam hati kalian. Tidak ada Tuhan selain Allah. Enggak ada yang menciptakan matahari, bumi, udara, air, batu, malaikat, tumbuh-tumbuhan, manusia, jin, yang kelihatan dan tidak kelihatan oleh manusia kecuali Allah. Semuanya begitu. Mereka semua mengatakan Qur Rabbi Allah, Tuhanku Allah. Dalam banyak ayat dikatakan Malakum min ilahin ghairuh. Ada apa kalian meyakini ada Tuhan selain dia? Konsep dasarnya adalah kalimat La ilaha illallah. Saya dalam beberapa masa kehidupan saya yang lalu, pemirsa, saya sempat bertanya dengan diri saya sendiri. Sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi iman itu 73 tingkatan. Yang paling tinggi kalimat La ilaha illallah. Yang paling rendah memindahkan sesuatu yang berbahaya dari jalanan sehingga membahayakan manusia yang lain. Pemirsa, saya bertanya hadis ini, ada apa dengan kalimat La ilaha illallah? Apakah hanya sekedar ucapan? Atau ada sesuatu yang dimaksudkan dengan kalimat ini? Kenapa semua nabi dakwanya La ilaha illallah? Kenapa kalimat syahadat yang pertama bagi orang Islam adalah La ilaha illallah? Kenapa ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, siapa yang akhir kalimatnya sebelum meninggal La ilaha illallah masuk surga? Bahkan ada sebuah hadis yang sangat mulia. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari, di mana seorang sahabat pernah bertanya
dengan pertanyaan yang sangat dewasa dan bijaksana serta berbobot. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, apa itu kebahagiaan?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, karena pertanyaan ini ringkas, padat, berbobot, beliau pun menjawab dengan jawaban yang luar biasa. Padat, ringkas, dan juga berbobot. Apa jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Qul rabbiyallah thumma istaqim. Ikrarkan dengan pikiranmu, dengan lisanmu, yakini dengan hatimu, tidak ada pencipta apapun yang kamu lihat dan kamu tidak lihat kecuali Allah. Kemudian istiqomalah. Apa yang Dia perintahkan sebagai Tuhan, lakukan. Apa yang Dia halalkan, nikmati. Dan apa yang Dia haramkan dan Dia larang, tinggalkan. Kau pasti akan bahagia. Sebuah pertanyaan yang bijaksana dari seorang sahabat yang mulia dan jawaban yang luar biasa dari seorang utusan Allah, Nabi Muhammad SAW, yang kalau seseorang menggunakan akal sehatnya memikirkan ini, maka sangat luar biasa. Allah Subhanahu Wa Taala memperkenalkan diri dalam banyak ayat Al-Quran. Siapa Dia? Di antaranya ayat yang mulia, kata Allah Subhanahu Wa Taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu khaliqu kulli syai wa huwa ala kulli syai'in qadir." Allah lah pencipta segala sesuatunya, tidak terkecuali. Dan Allah mampu mengerjakan apa yang Dia inginkan. Ayat yang ringkas, padat, dan luar biasa bobotnya. Pemirsa, kita coba mendatangkan contoh dulu agar nanti lebih membuka wacana Anda tentang orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Bagaimana keadaan hidup mereka selama di dunia dan bagaimana akhir hidup mereka. Serta saya akan berikan contoh juga kepada Anda, orang-orang yang sudah beriman kepada Allah, bagaimana kehidupan mereka dan bagaimana mereka melalui semasa kehidupan mereka di dunia. Dari sini nanti Anda akan bisa memilah, saya lebih tepat menjadi orang yang tidak beriman tentang Allah seperti orang-orang ateis, atau saya akan menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah sebagaimana umumnya kaum mukminin atau orang-orang yang sudah beriman. Kita akan mulai dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ambil contoh dan kita pilih kira-kira dari kalangan manusia yang sangat luar biasa kedudukannya. Para raja-raja, para ilmuwan, dan para pemikir yang biasa dikenal dengan bahasa akademiknya itu filosof. Kita ambil contoh dari raja-raja dulu. Kalau kita lihat Al-Quran, kitab yang Allah turunkan dari langit, menceritakan kepada kita minimal ada dua yang saya angkat dari raja yang mereka tadinya tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka mengaku sebagai Tuhan, menyaingi Allah sebagai Tuhan. Itulah Namrud di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam dan ada Fir'aun di zaman Nabi Musa alaihissalam. Saudaraku seiman dan budiman rahiman rahimakumullah, Anda bayangkan apa yang dikatakan oleh Namrud. Namrud berkata, "Saya Tuhan." Dan seluruh masyarakat yang berada di Babilonia dan wilayah-wilayah yang dibawa naungan kerajaan dia mengakui dia sebagai Tuhan, dan setiap hari mereka hadir di depan singgasananya Namrud yang merupakan memiliki fisik yang sangat kuat, tinggi besar, gagah, punya keturunan banyak, pasukannya nggak pernah dikalahkan di medan perang, dan setengah dunia di bawah kekuasaan dia. Anda bayangkan, dia mengaku Tuhan dan semua masyarakatnya mengaku iya dan sujud di bawah kaki dia setiap hari. Berjalanlah beberapa tahun, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapa Ibrahim ini? Sosok seorang anak pembuat patung di wilayah Babilonia. Ayahnya bernama Azar yang membuat patung. Ya, karena waktu itu masyarakat Babilonia mengakui ada beberapa tuhan, di antaranya Namrud raja mereka dan patung-patung yang mereka buat. Anda tahu apa yang terjadi? Nabi Ibrahim alaihissalam diutus oleh Allah, lalu dia datang ke istana Namrud. Namrud mendengar statement tersebut, belum pernah dalam hidupnya ada yang tidak mengaku dia sebagai Tuhan di Babilonia. Dan ini seorang masyarakat Babilonia yang biasa
Lalu dia marah dan berkata, "Wahai Ibrahim, kalau kau mengaku bahwasanya kau punya Tuhan bernama Allah itu bisa menghidupkan dan mematikan, saya pun bisa menghidupkan dan mematikan. Kau ingin bukti?" Dia panggil pengawalnya, suruh tangkap dua orang masyarakat yang sedang lewat depan istana. Lalu kata Namrud kepada pengawalnya, "Bunuh yang satu dan hormati yang satu." Artinya berikan dia apa yang dia butuhkan, lalu suruh dia pergi. Setelah dibunuh yang satu tanpa sebab, tanpa dosa, dan yang satu dibiarkan pergi, kata Namrud, "Lihatlah, saya mematikan dan saya menghidupkan." Pemirsa, saudaraku seiman yang budiman, rahiman rahimakumullah. Kalau Anda berpikir dengan akar jernih, Anda akan mengatakan Namrud ini sangat bodoh. Bagaimana bisa dia mengatakan dirinya sudah menghidupkan atau mematikan, sementara memang dasarnya dua orang yang dia tangkap tadi sudah hidup sebelumnya. Dan pada saat mati pun, emang sudah keadaannya pada saat ditusuk dia akan mati. Bukan spontan dia cuma mengatakan mati lalu mati. Kalau sesuatu atau dikatakan menghidupkan, dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Telur cair jadi anak ayam. Biji dilempar di tanah, tumbuh jadi tuh pohon yang besar. Sperma ketemu dengan sel telur jadi manusia kayak kita. Bisa ngomong, bisa bicara, bisa makan, bisa minum, bisa marah, bisa senang, dan seterusnya. Baik. Allah SWT menyuruh Nabi Ibrahim AS langsung meng-cut. Lalu berkata, Ibrahim katakanlah kepada Namrud, "Sesungguhnya Tuhanku Allah setiap hari menerbitkan matahari dari timur, menerbenamkan di barat. Apa kau bisa Namrud?" Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah, "Fabuhital ladzi kafar." Maka tiba-tiba orang kafir itu tidak bisa ngomong. Dia mau bilang apa kira-kira? Enggak ada alasan dia. Emang depan mata kita setiap pagi terbit matahari dan setiap malam dia terbenam. Terbit di timur dan terbenam di barat. Fenomena alam. Kalau Anda sebagai Tuhan, wahai Namrud, lakukan. Apa kau bisa? Terdiam, tidak bisa ngomong. Terdiam, tidak bisa ngomong. Lalu Namrud menyuruh pengawalnya menahan Nabi Ibrahim AS di penjara sampai seminggu. Lalu Namrud, ya, karena merasa dipermalukan, maka beliau atau dia ingin membalas itu dengan cara mempermalukan, ya, juga Ibrahim AS. Bagaimana caranya? Dia bermusyawarah dengan para pengawalnya, dayang-dayangnya, "Kita apain nih Ibrahim? Saya ingin membunuhnya, tapi saya tidak ingin mati biasa. Saya ingin mati yang spektakuler, yang membuat nanti, yang membuat tidak ada lagi orang yang seperti Ibrahim, yang membantah ketuhanan saya." Setelah seminggu berpikir, Namrud akhirnya berpikir, muncul ide dia untuk membuat sebuah api yang sangat besar, ya, panas, yang ukuran api seperti ukuran bangunan istana dia, untuk membakar Nabi Ibrahim AS. Dibakarlah, lalu Nabi Ibrahim AS dikeluarkan dari penjara, dibuka bajunya, kemudian, ya, Namrud mengiklankan ke seluruh wilayah Babilonia atau Irak pada saat sekarang ini, ya, itu untuk datang dan menyaksikan. Inilah hukuman bagi orang yang tidak mengakui ketuhanan Namrud. Ibrahim AS didatangkan di depan semua mata, jutaan mata menyaksikan itu. Nabi Ibrahim AS, sedikit kita keluar dari Namrud, pada saat akan dibakar, Anda lihat bagaimana keadaan orang yang beriman. Dia mengatakan, "Ya Allah, aku mengimani kamu secara gaib. Aku gak bisa melihatmu. Tapi ya Allah, aku sangat yakin engkaulah penciptaku, pencipta segala sesuatunya, termasuk api di depanku yang panas ini. Dan engkaulah yang telah menjadikan api ini dasarnya panas. Maka aku minta kepadamu ya Allah, aku minta kepadamu ya Allah, agar engkau menjadikan api ini dingin dan keselamatan untukku." Apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang ayat ini terdapat di 5 kitab sekaligus. Dalam Suhuf Nabi Ibrahim, Taurat Nabi Musa, Zabur Nabi Daud, Injil Nabi Isa, dan Al-Qur'an Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam.
Ayat yang sama berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadikan dirimu dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Dilempar Nabi Ibrahim AS ke dalam api dengan tungkuhan api tersebut dan tidak terbakar sedikit pun. Luar biasa. Kalau kita mengatakan Allahu Akbar. Namrud akhirnya apa? Dipermalukan. Tadinya dia mau mempermalukan Nabi Ibrahim AS dan tadi dia cuma malu di depan istananya, di dalam istana saja di singgasana. Sekarang Allah Subhanahu wa taala mempermalukan dia jauh lebih besar lagi dibandingkan dari apa yang dia lakukan tadi. Dia tadi mau mempermalukan Nabi Ibrahim AS seluruh masyarakat Babylon, sekarang Allah permalukan di depan seluruh masyarakat Babylon, ternyata dia tidak bisa membunuh Ibrahim. Dia bingung, enggak bisa ngomong, dia pulang ke istananya, semalam suntuk enggak bisa tidur. Anda tahu apa yang terjadi? Keesokan paginya Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada Namrud seekor lalat saja. Yang lalat tersebut masuk ke hidungnya, kemudian masuk ya sampai ke otak dia dan tinggal selama 3 hari. Maka dia pun akhirnya meninggal dunia setelah 3 hari lalat tinggal di otaknya. Allah hinakan dia dengan seekor lalat. Berhubungan dengan masalah ini juga ada sebuah ayat yang sangat luar biasa. Kata Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nas duriba mathalun fastami'u lah. Innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah. Wa in yadhlub minhum adz-dzubabu syai'an la yastanqidhuhu min dha'fa at-thalibu wal matlub. Yang artinya, wahai sekalian manusia, telah diberikan perumpamaan kepada kalian bahwasanya semua yang kalian sembah dan seru selain Allah, patungkah, pohonkah, kuburankah, setankah, apa saja, mereka tidak akan pernah mampu menciptakan seekor lalat. Dan kalaupun lalat itu mencuri, walaupun mereka bersatu untuk itu ya, dan kalau lalat itu mencuri sesuatu dari mereka, mereka tidak mampu mengambilnya kembali. Sungguh lemahlah yang disembah dan yang menyembah. Meninggallah Namrud. Habis kisahnya. Allah muliakan Nabi Ibrahim AS kerana imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Raja yang lain Fir'aun, bukankah Fir'aun terkenal? Sama tadi, memiliki kelebihan fisik, gagah, punya keturunan banyak, seorang raja, pasukannya enggak pernah kalah perang dan menguasai setengah dunia, cuma beda masa. Kurang lebih jarak antara Namrud dengan Fir'aun ini 500-600 tahun. Tapi secara sifat itu hampir sama. Dua-duanya mengaku sebagai Tuhan. Nabi Musa AS diutus oleh Allah SWT untuk mendakwai Fir'aun. Tiap hari dakwai sampai 10 tahun. Tetap gak mau. Keras kepala, tetap mengatakan dirinya Tuhan. Dan dia selalu menghinakan sungai Nil di bawah istana dia, mengatakan wahadil anharu tajri min tahti, perhatikanlah sungai ini takluk di bawahku. Apa akhirnya? Allah tutup dengan apa? Menenggelamkan dia di air, di Laut Merah. Dan Allah menantang dia, silakan kau selamatkan dirimu kalau kau bisa. Kalau kau mengaku sebagai Tuhan, silakan. Pada saat dia lihat air ombak Laut Merah sudah menerpa dia dan dia tidak bisa lagi selamat, dia mengatakan apa? Amantu billadzi amana bihi banu Israel. Sudah beriman kepada yang diimani oleh Bani Israel, tapi sudah terlambat, sudah enggak bisa. Lalu Allah SWT menyelamatkan jasadnya agar menjadi pelajaran buat orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, dan bagaimana keadaan kafir kepada Allah ini akan menyusahkan hidup dia. Kata Allah SWT dalam ayat lain, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-yawma nunajjika bi badanika litatuna ayatan liman khalfa. Hari ini ya aku selamatkan jasadmu agar menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu nanti. Ini pelajaran besar. Contoh yang kedua yang tidak beriman kepada Allah adalah para ilmuwan. Siapa sih ilmuwan kira-kira di barat yang paling ditokohkan? Kalau kita tangkap, Darwin.
Kenapa saya pilih Darwin? Karena Darwin adalah salah satu ilmuwan yang ateis. Semua teori yang dia buat sebenarnya intinya adalah menolak ada Tuhan namanya Allah. Salah satu teori yang terkenal adalah manusia dari kera. Dia juga mengatakan hewan-hewan, ya, udara itu dari darat dan hewan darat dari lautan. Begitulah seterusnya dia coba mencari, merekayasa keadaan, teori agar bisa menolak ada Tuhan namanya Allah. Apa yang terjadi pemirsa? Dia menulis dalam bukunya dan sampai sekarang masih ada. Dia mengucapkan kalimat, satu waktu dia pernah dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seekor burung merak. Pada saat dia mau pergi mengajar, seekor burung merak lewat di hadapan dia, menghadap ke dia lalu mengepakkan sayapnya, dan kita sudah tahu bagaimana indahnya warna-warni yang ada di sayap burung merak. Pada saat dia lihat warna-warni itu, maka dia pun bingung, karena biasanya dia kalau lihat sesuatu benda atau hewan misalnya, maka dia mengatakan ini dari hewan ini, spes yang ini, ya, untuk mengelabui agar menolak ada Tuhan namanya Allah. Dia bilang saya bingung, sampai dia meninggal saat ini masih ada di bukunya, di space gitu. Dia mengatakan, saya selalu muak kalau mengingat burung merak yang menghadang jalan saya, karena saya tidak pernah tahu dari mana asalnya. Terbantahkan dengan sendirinya, padahal dia seorang ilmuwan, nolak ada Tuhan namanya Allah. Pemirsa yang budiman, rahimah dan rahmatullah, saya akan kembali pada stek yang lain, di mana kita akan memberikan contoh orang-orang yang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak Anda sudah mengambil sebuah kesimpulan pada pertemuan ini, bahwasanya ada orang-orang yang tidak beriman dan hidup mereka akan kacau karena tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.